apa akan berlaku kepada kita sebagai umat baginda pada masa-masa ini. Kalau kita akan melihat kelebihan setelah melanda negara-negara itu, tempat-tempat di atas muka ini yang akan menjadi negara Islam. Jadi tunjuklah. Pada zaman Nabi lagi nanti tunjukkan kita lebih suka dan gembira. Kalau kita turunkan ayat yang keempat, walallahu khairul lakum minan dunya. Segembira gembira kamu pun di dunia ini, kamu jangan lupa sebenarnya negara akhirat itu lebih baik daripada negara, daripada negeri akan lebih baik daripada negeri. Sebenarnya gembira di akhirat itulah yang lebih baik. Khairu ma'abqa. Dalam surah Al-Alaq, khairu ma'abqa wal akhiratu khairu ma'abqa. Ia lebih baik dan lebih dan kekal abadi. Kesegembiraan di dunia ini hanya gembira bersifat sementara. Selagi itu, itulah dia. Habis kita dah meninggal, habis. Tapi bila kita berada dalam akhirat, itulah kegembiraan yang kekal abadi. Masuk syurga, khalidina fiha abadan. Itulah harapan kita semua sebagai orang Islam. Wallahu a'lam. Sebab perlu yang kelima. Ya wala sawu fa yuqti rabbuka fa tahu. Wa hakim al-bayhaqi atau rawi alaihi min wa yakin pada Imam Abbas dengan Umar kata ini. Lihat kata Rasulullah SAW. Melihatkan kepada Rasulullah SAW daerah yang dibuka oleh Islam kampung demi kampung. Maka ia mengembirakan Nabi SAW dan Allah telah menurunkan ayat waktunya. Wala sawfa yu'ti rabbuka fa tarda. Yang maknanya kelak akan kamu memberikan kurnia kepada mu. Dan kamu akan rela dan berpuas hati. Kan saja Nabi SAW ditunjukkan negara-negara. Mana negara, mana tempat, mana kampung, mana mungkin Allah dah nampak, Allah dah melihat dalam Nabi SAW yang mana satu dalam di atas bumi ini akan menjadi negara-negara umat Islam. Nabi dah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, termasuklah Nusantara kita. Dari selatan Thai, dari selatan Segelintir Perak sampailah ke selatan Filipina. Kawasan yang besar. Dulunya ratusan juta memeluk agama Islam. Tunjukkan oleh Nabi SAW. Di Asia Tengah pun begitu. Dari Tatarstan di timur Rusia sampailah ke Turkistan Timur di barat daya China. Semua itu menjadi kawasan umat Islam. Berapa umat itu? Berapa zuruah itu? Cukup tuan-tuan balik buka tengok zuruah itu dunia. Dari Tatarstan di bandar raya namanya Kazakh. Masa film ini tahun lepas, Perdana Kazakh ini menjadi salah satu kota tuan rumah untuk golongan bola sepak film ini. Kazakh itu kota orang Islam di Rusia. Dalam negara, dalam negeri Tatarstan. Kalau tengok situ, kalau tengok pula di Turkistan Timur, di Zinjar. Waktu jauh, waktu zoom waktu. Jadi kepada Kazakh, ke Turkistan Timur berapa beza waktu, berapa jam beza. Bayangkan kita pun luas negara-negara yang akan menjadi kawasan orang Islam. Jadi Nabi dia tunjukkan kepada dia semua. Nabi suruh. Kalau taklah tu dengan ayat yang berikut. Wala sawfa yu'ti kawal buka fatal. Dan semuanya hidup. Dan kelak Tuhan Mu memberikan kurnia kepada mu. Lalu kamu akan datang. Pun begitu, jangan lupa. Walaupun seronoknya di dunia begitu, tapi seronok di akhirat itu akan lebih baik. Ini kekal kepada ini. Dunia ini hanya sifatnya sementara saja. Wallahualam.
Baiklah, tafsir dan urasan. Di mana Allah Ta'ala makhluknya? Al-Duha wa bilhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Al-Duha wa lainina saja ma wada'at rabbuka wa ma qala. Makhluknya demi waktu matahari sepi, galahan naik, dan demi malam daripada apabila menjadi sepi, apabila menjadi sunyi, Tuhan tidak ada sekalikan yang meninggalkan kamu dan tidak ia pula berusia kepadamu. Surah Al-Duha ayat 1-3. Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Duha itu waktu matahari mulai meninggi pada pagi, pada awal pagi. Dia maksudkan di sini ialah waktu siang sebagai gandingan dengan malam. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu malam ini mulai tenang dan bunyi menyergap cahaya siang dengan kegelapannya. Bersumpah dengan waktu Al-Duha, Al-Duha ini angin dah tegak, angin dah naik tinggi. Dan kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu malam yang menggelapkan. Bila? Bila masuknya Isya. Berarti belum lagi. Masih ada lagi sempadan-sempadan ini. Masih ada lagi mega-mega mega-mega merah di barat langit. Cuma ini penting untuk kita masuk ke tempat sebelah pokok barat itu memang matahari dah mulai terbenam. Tapi keliling dia masih kelihatan bercahaya. Bila masuk Isyak, memang gelap ini. Tak kira cahaya elektrik ni memang gelap gulita lah waktu Isyak. Gelap pekat. Kalau kata cahaya bulan, tak nampak apa pun. Allah Ta'ala bersumpah dengan kedua-duanya bahawa dia tidak memutuskan hubungan denganmu. Jadi Muhammad SAW dan tidak meninggalkan kamu. Allah Ta'ala tidak membuktikan wahyu darimu dan tidak membenci kamu. Allah Ta'ala tidak membuktikan wahyu darimu dan tidak membenci kamu seperti mana sangat sebagian orang atau aku yang kamu rasakan dalam hatimu. Ini maksudnya. Ma wanda atau aku kawama wala. Janganlah disangka Tuhan itu meninggalkan kamu. Tuhan membenci kamu. Tidak. Tuhan tak sekali-kali meninggalkan kamu. Tuhan tak sekali-kali membenci kamu. Tuhan bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam. Kerana waktu duha dan waktu malam ini adalah ciptaan. Salah satu dari kejadian-kejadian ciptaan Allah. Maka mustahil Allah Ta'ala suka-suka menyindir dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Kejadian ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu diturunkan dari Allah Ta'ala. Sekiranya berada Nabi Muhammad SAW, mesti dia tidak akan putus atau tertadu. Rupanya, dia putusnya seketika wahyu itu menunjukkan Al-Quran itu dari Allah. Kalau Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW, misalnya Nabi Muhammad SAW, Nabi tak akan berhenti tulis. Nabi tulis sampai ini. Jika Al-Quran datang dari Tuhan, innama Thank you.